Nih, dari yang si aktif 2 dulu nih, yang katanya water repellent. Dan bener dong dia water repellent. Tuh, kelihatan kan? Si airnya tuh jadi kayak embun-embun di daun gitu loh. Karena emang dia udah terbukti ada water repellentnya ini. Ada lapisannya, lapisan lilin. Terus kalau yang Ventura, mari kita buktikan. Hey gengs, balik lagi sama gue Agil di Zlatan YouTube channel. Gue punya celana nih gengs. Ini jaketnya, ini celananya. Yes, dari Makalu Outdoor. Gue kepo banget dan pengen bikin kalian semua jadi kepo sama celana Makalu Outdoor yang satu ini, yang serinya Active 2. Karena dari fiturnya, terus dari modelnya, ini tuh emang sekeren itu dong, sumpah kayak ya kayak emang simple aja gitu, terus kayak lo tuh nyaman banget, pokoknya buat lo pergi, buat dipakai sehari-hari, buat kegiatan outdoor. Ini tuh enak banget karena dia bahannya yang quick dry, terus dia tuh stretch gitu, jadi emang senyaman itu, parah senyaman itu. Terus apa lagi ya, dia durable, yang pastinya tahan lama banget ini. Terus dia water repellent, breathable juga. Dan yang paling keunggulannya itu dia UV protection, gengs. Kapan lagi celana ada UV protectionnya, gengs? Kayak lo pakai sunblock di muka tuh, mohon maaf. Pokoknya kita langsung bahas aja nih fitur-fiturnya ada apa aja. Kayak gue udah gak sabaran gitu loh. Di bagian depan dia ada kantong kanan kirinya, lumayan dalam tuh ya, nih lumayan dalam. Terus kalau menurut gue sih, meskipun ini nggak ada sletingnya di bagian depan, tapi udah cukup aman juga. Tuh tangan gue masuk sampai segini, berarti kan lumayan dalam juga kan. Terus di bagian pinggangnya ada karet, jadi kayak misalnya lo belinya sekarang M, terus 2 minggu lagi tahu-tahu berat lo naik, jadi lo makinnya L. Masih bisa kok karena dia melar. Tuh, terus buat pakai gesper juga bisa, jadi nggak ketakut kegedean atau kecilan. Terus kancing dan bersleting. Zipernya emang bukan YKK sih, tapi ini juga kokoh kalau menurut gue. Selagi lu nya nggak gabak, kayaknya meskipun YKK juga kalau lu nya gabak pasti bakal hancur-hancur juga kan. Terus kalau di bagian belakang ini ada satu kompartemen di sebelah kanan, dilengkapin sama zipper nih gengs, jadi jangan takut dompet lo hilang. Terus lumayan juga apa namanya, besarnya tuh si kantongnya itu lumayan juga, kayak sekitar segini gue. Terus untuk stylenya menurut gue simple tapi tetap elegan, tetap kece juga, yang pastinya dia juga tetap keren buat lo pakai kayak lo ke kantor atau kemana, itu tetap keren. Nah, selain gue punya yang Active 2 ini, gue juga punya kembarannya nih, gengs. Nih, yang satunya itu kembarannya ini yang celana panjang Ventura. Untuk bahannya sama, dia masih pakai spandex stretch dan dia quick dry juga. Cuma yang bikin beda adalah dia belum water repellent. Kalau yang Active 2 ini kan udah water repellent nih, gengs. Kalau yang ini belum. Nah, terus di keunggulannya juga kompartemennya lebih banyak. Karena dari bagian depan sendiri, dia udah ada zipper. Ini juga sih cukup dalam juga. Nah, untuk si kantong yang di bawah ini, sama dia pakai sleting juga, ada sletingnya juga. Dia tuh jadi kayak celana kargo gitu loh, ada kantong di bawah, di bagian paha gitu. Untuk zippernya juga sama, zippernya juga tebel, kokoh. Kancingnya juga sama. Yaudah langsung aja kita buktiin ya gengs, beneran gak sih ini tuh water repellent atau yang ini malah water repellent, atau dua-duanya atau enggak sama sekali. Jadi mari kita buktikan. Nih, dari yang si Active 2 dulu nih, yang katanya water repellent. Dan bener dong dia water repellent. Tuh kelihatan kan, si airnya tuh jadi kayak embun-embun di daun gitu loh. Karena emang dia udah terbukti ada water repellentnya ini. Ada lapisannya, lapisan lilin. Terus kalau yang Ventura, mari kita buktikan.
Ya, dan langsung nyerep, gengs. Berarti udah kebukti ya. Yang ada water repellent-nya itu yang aktif 2, sedangkan yang Ventura itu belum water repellent. Terus gue mau ngasih tahu juga nih, gengs. Masih ada satu lagi, satu seri lagi. Jadi ini sebenarnya ini tuh sama aktif 2 juga. Tapi sayangnya untuk warna ini tuh enggak ada ukuran kecil, gengs. Jadi buat kalian yang badannya cimit tapi pengennya warna ini, mohon maaf sekali tidak ada. Ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang big size, kayak dari XL ke atas gitu. Dan pastinya dia water repellent juga, jangan sedih. Gue cobain. Semuanya pokoknya gue cobain. Tuh. Jadi buat yang berisi badannya, buat yang cabi-cabi, nih kalian juga punya size-nya juga ada, tenang aja. Nih gengs, sebelum gue kasih tahu berapa sih harganya, pasti banyak kan dari kalian yang penasaran nih buat bawa pulang celana sekece ini, sekeren ini, berapa sih kira-kira harganya? Gue mau ngasih sedikit tips nih buat kalian. Untuk yang punya barang-barang yang emang water repellent atau waterproof gitu, yang emang udah ada lapisan lilin atau sealnya, itu lebih baik kalian jangan cuci pakai mesin atau jangan disikat, karena bisa bahaya si lapisan water repellent atau lapisan-lapisan sisilnya itu tuh bisa kekelopek gitu loh. Jadinya ya dia percuma sih, meskipun dari tokonya water repellent, tapi setelah lo pakai rembes, ya itu sih. Jadi pemakaian lo itu yang bisa bikin dia tuh nggak tahan lama. Jadi caranya itu gampang banget, kayak tinggal lo kucek di bagian yang kotornya, tapi jangan terlalu kuat juga, kayak cuma kucek gitu asal. Atau lo lap nih ya, kayak gini. Ini kan masih ada bekas basah nih. Tuh kayak tinggal lo tap-tap gitu tuh, dia kering dong. Pokoknya kalian harus apik-apik miara si water repellent dan si waterproof. Pokoknya itu harus benar-benar ciamik. Untuk harganya nih, gengs. Untuk harganya murah banget. Si big size ini dan si Ventura yang standar ini, dia harganya hanya Rp175.000, nanti ada di bawah sini. Jangan di sini mulu atau di atas sini. Kita taruh di sini. Nah, kalau untuk yang satu ini yang kompartemennya banyak, yang buat kalian suka jajan di jalur, kan pasti harus ngantongin banyak kan tuh. Nah, ini tuh murah aja. Ini Rp175.000. Gitu. Jadi tinggal kalian pilih aja kebutuhan kalian tuh yang mana, yang water repellent atau yang enggak water repellent. Boleh juga mampir ke offline store-nya Zlatan. Ada di Cinere, Jagakarsa, di Pancasila, dan juga di Cibinong yang baru, gengs. Terus kalau emang kalian mager nih anaknya kan, kayak pengennya, udahlah gue pengen cepet aja gitu, kalian bisa banget langsung ke online store-nya. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli.com. Langsung di klik barangnya, langsung di check out sekarang juga. Gitu aja dari gue untuk kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan jangan lupa di subscribe, comment, and like. Sampai ketemu lagi sama gue, Agil. Bye!